Nak ayat katanya, dengan kita buat baik, taat, juru, amal soleh, berimeh, banding katanya, syurga dekat kita, supornya, tali kasut kita. Ya. Tapi kalau kita gelecoh, kita buat maksiat sokmu, buat dosa besar, maka Nabi pun ayat, demikian juga ni aku. Ni aku pun supor, dekat supor dengan tali kasut kita tu. Itulah. Seorang manusia dengan syurga dan dengan aku. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari Jumaat, minggu pertama bulan Muharram tahun 1445 Hijrah, kita masuk di dalam hadis-hadis di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihipung oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami daripada 14 rawi hadis. Jadinya satu buku. Maka kita masuk pagi hari ini sebagai sambung daripada hadis lepas-lepas mari dah, iaitu hadis yang ke-201. Nah, lepas tu kita akan belajar dari khatah ni lebih kurang, saya tak lah katanya, lebih kurang dalam 3-4 minggu. Nah, ataupun lebih. Lepas tu, insyaAllah saya akan buat seterusnya dari masa ke semasa, insyaAllah. Bab yang ketiga, qurbul jannati wan nar. Hampirnya syurga dan neraka. Hadis 201, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1488. Cuba kita tengok nota kaki di bawah sikit dah. Nota kaki 15. Ibnul Jauzi berkata, maksud hadis ini ialah untuk mendapat syurga itu mudah hanya dengan membetulkan qasad dan perbuatan taat. Demikian juga niaka hanya dengan persetujuan hawa nafsu dan membuat maksiat. Lepas tu cuba kita tengok maksud hadis di atas dah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi SAW, Nabi katanya, syurga lebih dekat kepada seseorang kamu daripada tali kasut. Tali kasut jauh dah dengan kita, dah hendak kasut kita. Ha, syurga tu lebih dekat daripada tali kasut lagi. Nah, ayat katanya, dengan kita buat baik, taat, juru, amal soleh, berimeh, banding katanya, syurga dekat dengan kita, supornya, tali kasut kita. Ya. Tapi kalau kita gelecoh, kita buat maksiat sokmo, buat dosa besar, maka Nabi pun ayat, demikian juga ni aku. Ni aku pun supor, dekat supor dengan tali kasut kita tu. Itulah. Seorang manusia dengan syurga dan neraka. Alhamdulillah. Lepas tu duduk di kita sendiri nak pilih. Nak pilih syurga kau nak pilih neraka. Nabi dia tak ada paksa manusia. Dia royak, 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 royak. Lepas tu pilih sendiri. Yang kedua ratus. Dua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mithlan nari nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2901, hadis hasan. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Aku tidak pernah melihat sesuatu yang sama panasnya seperti api neraka, tetapi orang yang seharusnya lari darinya masih tidur lelap. Mana-mana api neraka duk panah, panah, panah gitu mau.
Tapi orang hok nak hok tak si masuk dalam api ni aku bak apa duk tidur lagi. Duk tidur bukan arti tidur sungguh ni. Tidur bak apa mu tak jaga diri mu jangan we masuk dalam api ni aku bak apa mu duk galik. Itulah ada dalam kurungan wong lek iaitu tidak berusaha menjauhi maksiat. Tu maksud dia tu. Nabi di ayat katanya bak apa mu duk galik lagi hei manusia. Mu nak jauh daripada api ni aku tapi mu duk tidur lagi. Mula buat maksiat lagi. Dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang sama dengan nikmat syurga. Tetapi orang yang seharusnya mengejarnya. Mengejar maknanya? Apa? Yang. Nuk. Kepada syurga saat ini. Masih tidur lelap. Nuk ke syurga. Tapi malah buat. Malah usaha. Malah amal. Supang, banding katanya. Supang ada tidur. Iaitunya. Tidak berusaha mencapainya dengan iman dan takwa. Duk galik lagi. Ha, tu. Tu banding syurga dengan neraka. Supaya orang duk tidur. Kerong. Tak si usaha dan tak si lari daripadanya. Yang keempat. Babnya. Tahajjatil jannatu wan nar. Syurga dan neraka saling berbantah. Berbantah makna apa? Kecek gi mari supaya baloh lah. Wallahu alam. Hadis-hadis pasal ini ni kita kalau fikir otak kita tak tu baik. Eh syurga boleh kecek ke apa mulut hidup mana? Pas neraka boleh kecek ke? Hak ni kita serah kepada Allah. Fikir kita tak sapa nak gi mikir lagu tu. Ha gitulah. Nah, fikir atas dunia ni pada bapa terotak bunyi suara. Nah, lampung-lampung bunyi suara. Ha gano bunyi suara orang. Dinaco nampak gambar orang go tu kan ni. Fikir dunia, gambarlah akhirat. Nah, teknologi yang Allah Taala bagi, maka kita gambar akhirat lebih pada tu lagi yang Allah Taala atur tiap-tiap perkara. Hadis yang ke-203. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi. Wa qalatin nar, wa qala lin nar, innama anti azabun u'adzibu biki man asha'u min ibadi. Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha. Fa amman nar, fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu fataqul qat. Fahunalika tamtali'u ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4850 dan 4849 dan Muslim 2846. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga dan neraka berbantah-bantah. Maknanya duk toyang gimari, kecek gimari di antara syurga dan neraka. Maka neraka berkata, orang-orang takabur dan orang jahat memasukiku. Nah, ni cek tu dah. Orang-orang ahli neraka tu lagu tulah belaka, orang takabur, orang jahat, orang kafir, orang munafik, orang ganah hidup di atas muka dunia. Syurga juga berkata, sedangkan aku tidak ada yang memasukiku kecuali orang-orang lemah dan hina dalam pandangan manusia. Nah, galaknya orang apa sini miskin, fakir, orang apa sini riapngai. Orang tak ada pantak sangat dengan manusia. Amalan dia apa molek, hidup dia apa sini
Tak ada buku sangat dengan manusia. Tak. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Denganmu, aku merahmati siapa sahaja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Alhamdulillah. Ni Allah royak kepada syurga. Kemudian Allah berfirman kepada nengako, kata kepada nengako, engkau adalah azabku. Denganmu aku mengazab siapa pun yang aku kehendaki. Wa na'yazubillah. Nah. Ni maksudnya manusia-manusia apa saing ganah-ganah, orang-orang kafir dan sebagainya. Masing-masing dari keduanya ada penghuninya. Maknanya dalam syurga ada semacik dia, dalam neraka pun ada semacik dia. Tu maknanya penghuni, maknanya orang yang nak duduk di dalam neraka. Penghuni. Nah. Ada pun neraka. Ha ni, cuba tengok deh. Saya nak terjemuh sini, saya berasa gerung-gerung. Gerung lagu mana? Nak terjemuh lagu mana? Tak apalah, terjemuh mengikut mati hadis. Ha, cuba tengok. Adapun neraka, ia tidak terisi penuh hingga Allah meletakkan kakinya. Ha, takut kita gambar kaki Allah Ta'ala serupa dengan kaki kita. Tapi Nabi royak lagu tu. Saya terjemuh lagu tu. Neraka tidak akan tidak terisi penuh hingga Allah meletakkan kakinya. Lalu ia, maknanya neraka pun berkata, cukup, cukup, cukup. Halau. Nengako kecek royak kepada Allah. Pas kita jangan hidup gamalah kaki Tuhan tu. Nabi royak, jangan hidup gamal katanya kaki serupa dengan kaki kita, serupa dengan khisi Tuhan. Bukan? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kita ada baca semua hari-hari-hari. Khisi Allah Taala tu meliputi langit dan bumi. Nak royak katanya besar. Pas khisi-khisi ni tempat duduk. Pak kita gambar lagu mana? Khisi sebagai tempat duduk. Allah Ta'ala nak duduk lagu mana? Hak ni pakai seruh kepada Allah. Jangan hidup takwil banyak. Jangan hidup kecek banyak. Ha tu ha. Supaya ikut dengan hadis ni. Kita pun tak tahu nak terjemuh lagu mana. Sehingga Allah Ta'ala letak kaki dia. Pakai lagu tu lah. Pakai mengikut kehendak Allah lah. Allahu Alam. Masa itulah neraka penuh. Ia maknanya neraka mengkeruk. Keruk-keruk. Keruk ataupun berlipat sehingga sebahagiannya bertemu dengan sebahagian yang lain. Allah, nak ayat katanya panahnya. Neraka siapa kau? Orang yang duduk di dalam dia kena bakar. Neraka sendiri tu api dah kena bakar. Keruk. Supaya kita tengok, wah. Wah kayu tu lah. Kita beli, bawa kita tak makan lama-lama ya ku uno apa buruk ngah tu keruk itulah ngik turun. Allah tidak menzalimi seseorang pun dari makhluknya. Ke tu orang ada duduk dalam neraka ataupun duduk dalam syurga mengikut gapo hak dia buat, gapo hak dia beriktikad, gapo hak dia usaha atas muka dunia. Tuhan tak zalim walaupun sikit. Adapun syurga, Allah menciptakan makhluk, iaitu siapa tu? Manusia yang beriman dan takwa semata-mata akan memasukinya. Alhamdulillah, itulah orang yang akan duduk di dalam syurga. Tak ada orang lain, orang beriman, orang bertakwa kepada Allah. Jadi cut, kena tanya diri kita, question mark. Kita beriman sungguh kedok, kita bertakwa sungguh kedok. Ini duduk di hati masing-masing. Kena tanya dan kena tanya semua. Gitulah. Kita pergi sehadis lagi dah. Ataupun dua hadis. Bab yang kelima. Ammatu ahlil jannati wa ammatu ahlil nar. Kebanyak ke ahli syurga dan kebanyak ke ahli niaka. Hadis yang kedua ratus pak. An usamata radiyallahu anhu. Galiknya Usamah bin Zaid lah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, qumtu ala babil jannah. Fakana ammatu. Situ lah. Bukan ammatu ada.
Fakana ammatu man dakhalaha al-masakinu wa ashabul jaddi mahbusuna ghayra anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalaha an-nisa. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 5190 ni dan Muslim 2730 ni. Maksudnya dari Usamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semasa aku berdiri di pintu syurga. Allah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok siap-siap dah syurga. Bila tu? Malam Isra dan Mi'raj. Malam itulah malam samkan. Banyak-banyak perkara yang berlaku, benda-benda yang Nabi tengok, benda pelik, benda aneh. Nabi kata kan, aku melihat kebanyakan penghuni syurga. Ahli-ahli syurga adalah orang-orang miskin. Nah, supaya hadis saat inilah. Orang pasang muda-muda, hidup dia tak ada duk yung yak, tak ada duk sapson, tak ada duk buku dengan orang. Baliknya orang miskin. Tu pun orang miskin kena berjuruh, kena molek. Bukan arti semua orang miskin boleh masuk syurga belakang ni. Jangan pahal lagi tu. Tapi, dan bukan arti orang kaya tak masuk syurga. Noknya duduk di orang berjuruh, orang baik. Manakala orang-orang kaya ha, tertahan. Maknanya disekat. Kerana apa tu? Masih dikira mengira urusan mereka. Ya galiknya orang kaya ni, ya, ya kira kong banyak. Ngahuteh, ngagotu, ngagoni. Lepas tu galiknya orang kaya, orang pasang tak boleh kukum diri sendiri. Guna itu pun dia tak kenal lalu. Dia tapa orang, berde orang, atas luknong, dia wak gotu, wak gani. Ya lah, galiknya lah gitu lah. Orang pasang guna tamnen, guna nanti tak kenal dengan cara yang sebenar. Kena duduk sekat, kena duduk kecek banyak, pong sedadu banyak sikit lagi. Nah, belum pada nak masuk syurga tu. Ada pun penghuni ni aku. Mereka telah diperintahkan masuk ke dalamnya. Masya Allah. Hak ni hak cekak-cekak dah. Dan irap kamsang daripada Allah Ta'ala. Lepas tu, orang tu sendiri nampak. Muka dia hitam gajma. Nak lepah masuk dalam ni aku. Pada masa itu, aku berdiri di pintu ni aku. Aku melihat kebanyakan penghuni ni aku adalah kaum wanita. Nak tengok. Nabi ayat ha orang tino. Nanya agak dah kau orang tino. Sebab bilangan dia tu banyak. Ni bukan arti golongan wanita tu hak orang Islam belaka. Semua manusia daripada anak cucu Adam dengan Hawa siapa ko akhir dunia. Dan hak banyak sekali ni orang kafir, kafirat. Orang munafiqat. Nah. Orang-orang perempuan dengan lagak watak dia, cara hidup dia, gotu gani, hak tak kena tu. Jadi kafir, jadi munafik, buat dosa gotu dosa gani. Ha tu jalan belakang tu. Lepas tu orang tino dia kos hari kos banyak. Sehingga Nabi ayat di dalam apa? Dalam hadis lain kata, akhir-akhir dunia ramanya banding saja tu. Katanya 50 orang perempuan, sore orang lelaki. Dunia sikit lagi orang tino krong. Orang jatuh kau tak ada. Apa tu? Jalan belakang tu. Lepas tu termasuknya orang perempuan, hok kafe-kafe munafik. Kita orang Islam, orang perempuan Islam, kena jaga molek, jaga akhlak, jaga iman, jaga takwa. Jaga apa? Kemaluan dia, jaga mata. Ni ajari Allah Ta'ala belakang di dalam surah An-Nur. Nah. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Yang tu hai rakyat, katakanlah, rakyatkanlah kepada orang-orang perempuan mukminat, jagakanlah mata-mata dan kemaluan-kemaluan mereka. Yang hidup jajah kata, jual tubuh sebagainya, zina, ngajatai tu jatai ni. Lepas tu mata supaya juga, rakyat kepada orang lelaki, dia galiknya, mata dengan kemaluan ni dia sampan. Dia ada hubung kait. Dia mata tengok kemaluan dia mula. Gagah lalu lah. Itulah. Benar-benar pasal ini. Kita usahalah. Jadi apa yang kita belajar. InsyaAllah kita boleh amal dan kita boleh patah lari. Apa yang menjadi
larangan daripada Nabi SAW. Nah, sekadar itulah. Masa habis dah. Lepas tu, saya minta cuti hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, esok lusa tak ada. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.